Tidak terasa Hari Raya Idul Adha 1437 Hijriah tinggal menghitung hari, yaitu pada tanggal 12 September 2016 nanti. Hari Raya Idul Adha atau Kurban merupakan hari suci untuk menghormati kaum muslim yang sedang melakukan ibadah haji di kota Makkah, Saudi Arabia. Bagi masyarakat yang tidak berhaji, biasanya akan melakukan beberapa kegiatan ibadah seperti Salat Raya Idul Adha dan memotong hewan kurban berupa kerbau, lembu, dan kambing. Di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara biasanya akan membentuk panitia pada Hari Raya Idul Adha. Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kota Pematang Siantar, Yusri Batubara, mengatakan, pemerintah kota Siantar biasanya akan menghubungi pihak Kementerian Agama untuk berkoordinasi dengan Panitia Hari Besar Islam dalam pelaksanaan kegiatan Hari Raya Idul Adha. Mengenai pengumpulan dan pendistribusian daging kurban, Kementerian Agama Siantar akan memantau dan mensuplai daerah-daerah yang minim memiliki hewan kurban. Daerah kecamatan yang biasa menjadi perhatian khusus adalah Siantar Marihat, Siantar Simarimbun, dan Siantar Martoba. Yusri Batubara menambahkan, Hari Raya Kurban memiliki makna memupuk dan mengembangkan rasa kepedulian dengan memberikan daging yang telah dikorbankan untuk masyarakat yang kurang mampu. Tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Salat Idul Adha akan dipusatkan di Lapangan Adam Malik atau Simarito, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Duha dan Anggi Siregar, Sumut TV. Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam hal ini Bulog yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya untuk memantau stok serta harga daging jelang perayaan Hari Besar Keagamaan seperti saat Idul Adha 1437 Hijriah tahun ini. Reynaldi selaku Kepala Bulog Pematang Siantar mengaku jika dilihat dari segi kebutuhan masyarakat pada umumnya, ketersediaan daging saat hari kurban dinilai akan mencukupi. Hal ini salah satunya karena adanya dukungan dari berbagai golongan dan tingkatan masyarakat yang biasanya membagikan daging kurban secara gratis bagi masyarakat berpendapatan rendah. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mendapatkan daging di pasaran saat Idul Adha dirasa masih tersedia. Sementara itu terkait dengan adanya kemungkinan gejolak harga daging di pasaran, pihaknya juga telah menyusun beberapa strategi untuk meringankan pengeluaran masyarakat, salah satunya dengan melakukan operasi pasar. Sesuai dengan harga yang telah ditentukan yaitu sekitar Rp80.000 untuk per kilogramnya. Lebih lanjut dirinya menyatakan sama halnya saat perayaan Hari Besar Keagamaan sebelumnya, harga daging yang signifikan mengalami kelangkaan dan kenaikan harga saat Idul Adha, salah satunya daging sapi. Thank you.
Sementara untuk ketersediaan beras di wilayah Siantar Simalungun saat ini dinilai masih aman, yaitu sebanyak 2.700 ton, sehingga diperkirakan akan cukup dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. Hal ini dikarenakan alokasi beras untuk wilayah Siantar Simalungun berkisar 7.150 ton beras. Bulog Pematang Siantar mencakup 6 wilayah kerja kabupaten kota, yaitu Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Kota Pematang Siantar. Duha dan Risa, Sumut TV.